Udah. udah lagi yang ini ngomong tiga dua satu yang ini tiga dua satu gue kan bingung jadinya oke okay, baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam buat oh, teman -teman semua yang tadi telah menjalankan ibadah puasa bagaimana puasanya mudah-mudahan uh, puasanya berjalan dengan lancar karena sebentar lagi kita akan menuju kemenangan, sebentar lagi kita akan menuju hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan uh, puasanya nggak ada yang jebol. Kalau perempuan nah, sih nggak apa-apa, jembol-jebol dikit. Makin. Laki juga loh. yang jebol nggak apa-apa sih. Dan seperti biasa, di kesempatan lama ini saya kedatangan uh, narasumber yang uh, teman lama saya ini yang udah berabad-abad nggak ketemu. Teman seperjuangan juga, dan alhamdulillah hari ini dia menyempatkan diri buat datang dan berbagi kisah pengalaman dengan kita semua di kesempatan malam hari ini. Ada ada siapa manggil ya? Ada rumah seks Iya iya ya ya. Pakai, ya. <tik> <tik> gua pakai sonkan, sonkan gua udah. <tik> ada efeknya, Gak usah nung. No. Eh, ini Ngomong-ngomong gue di kamera kok hitam banget ya? Eh uh, itu kebetulan monitornya men Enggak, ini lampunya kurang terang. Ya gitu. Cila. Ya gimana Bapak Muiz Karena memang aura lu akhir-akhir ini gue lihat emang lagi gelap. Oh yes. gitu. Aura yes. lu memang lagi kurang ini. Tapi gimana puasa lancar, Men? Emang udah puasa ya? Eh, gimana? ya Alhamdulillah. Pidah, puasa ya, emang ini puasa. puasa, puasa. ini lah. kan tayangnya puasa men lu bagaimana sih men ya bolong-bolong dikit mah ada bang oh gitu. tetep bolong ah, ya, ada bolong-bolong dikit mah tapi ya diusahakan untuk lancar lah cakep berarti lu uh, lelaki sejati ya emang lelaki maaf ya saya lupa ya. buat tanah panjang iya iya. Kan? Ya, ya. emang gak sopan lu makan ya, ya, ya. enggak kalau di rumah sendiri kan biasanya ya, ya. begini aja kita bertamu ya, iya iya benar. kita ngomong-ngomong aja nih men Iya. Eh, uh, gua kan kenal lu Uh, dulu main lama nih, kita mau sharing tentang uh, perjalanan hidup seorang Roma uh, romah dari mulai lu dari kecil lah gitu yeah. sampai saat ini. Ya yeah. yeah, yang pertama kan, eee... Uh, gue mau nanya, pertama udah hal yang cukup berat nih. Motor siapa tuh, Brek? Masuk ke buku pasti, gue mau nanya hal yang pertama nih, lu uh, beban gak jadi anak seorang uh, musisi besar? Kalau ditanya beban Jadi anak bokap ya Beban Bebannya satu uh, Kita harus jaga nama baik orang tua uh, uh, Kedua Yang gue takutin Dari kecil itu Sampai Gue sekarang udah merit Udah nikah Udah punya anak tiga gua nggak bisa jaga nama baik bokap satu itu kedua ya belum bisa nyenengin bokap hmm, gitu bebannya itu aja sih udah ada yang lain tapi gini bokap tuh tipe kalau orang kayak gimana sih men bokap orangnya keras dalam hal mendidik anak-anaknya keras lu anak berapa gua anak pertama ada lu Hadit gua ada banyak kan di gua jangan ngitung untung dulu, gua harus ngitung dulu berarti ada enam kurang lebih ada enam cewek ad ceweknya dua uh, cowoknya ada 5 main seksopon semua enggak yang main seksopon cuman gua Kiki Lido uh -huh. bertiga yang lain, Yang, yang lain. Lalu. lu Kiki. Kiki. Sama Rido hari gua. Sama Rido. Iya. Oke, oh, oke, okay, oke, okay, oke okay, lah. Okay. Berarti uh, memang, memang uh, se keluarga memang diarahin buat uh, lo yeah. kayak bokap gitu ya main seksopon, maksudnya? Hmm. Uh, bokap tuh memang uh, Lu main main seksopon aja ya? Apa? Oh. Apa dibebasin? Apa karena apa? Pilihan lu tuh jadi main seksopon juga kayak bokap tuh apa? Enggak sebenarnya gue dulu itu Kayaknya jadi angkatan udara. Di jalurinnya gue jadi TNI tadinya. TNI sama bokap dari sekolah aja gue kan udah di penerbangan, Wah, di angkasa, ya, tempur. gitu. mulu dong. Iya tadinya emang ogut maunya di jadiin anggota. Oh gitu. Cuman emang gimana emang guanya lebih seneng ke musik gitu kan. Ditambah lagi sayangnya dulu bokap sebelum gue lulus sekolah uh, di, di, sampingnya gue memang mus dari kecil tuh suka sama musik jadi seneng sama musik tapi otodidak tuh suka sama musik otodidak gue belajar seksopon aja itu setelah apa setelah bokap gue tahu kok lu, lu, bisa main seksopon oh bokap lu awalnya gak tahu gak tahu gitu. gitu. jadi bokap lagi latihan nih di soneta gitu kan nah gue kadang-kadang suka seksoponnya kan ada dua tuh uh. ah kadang-kadang bokap lagi latihan saya sopon gue ambil ya gue gue mainin aja sebisanya gue gue nggak tahu itu yang gue pencet apa yang penting bunyi aja uh, begitu uh. nah ya lama kelamaan mungkin bokap tahu kali ya apa gimana gitu punya insting dah uh, uh. oh nih anak gue kayaknya bisa main sesapun juga uh, nih. akhirnya coba lu tiup gue tiup dah tuh sama gue ya seling beberapa hari itu mau berapa kan hah satu gue lupa bang kali umur dari lima tahun sih inget gua gua umur lima tahun itu udah niup udah niup hmm. umur lima tahun tuh gua niup kelas tiga SD itu gua udah kalau nggak salah udah main deh kelas tiga SD kelas tiga SD gua udah main udah dibayar berarti udah berapa duit tahun berapa dua puluh lima ribu jigo iya ya pokoknya gua Masuk grup ya tanpa gue sebutin dah, gitu adalah gue masuk grup dangdut. Ya gue nggak tahu bayaran mereka itu udah berapa, tapi karena gue baru belajar, gue waktu itu gabung masuk baru-barunya baru-, -baru masuk grup itu sama Kiki. Lo sama Kiki tuan siapa? Tuan Tuan Kiki. Tuan Kiki. Ah uh, jadi kan gini, yes, apa? Uh, Kiki sama gue itu kan beda, uh, beda nyokap. Gitu kan. Jadi ya gue di porsi keluarga gua, luar gua apa pertama. pertama gitu. Eh. gua anak pertama bokap dah hmm. kalau di beda ibunya. gua lu bayaran gua dua puluh ribu dan gua masih dumbling sama kiki nih karena gua kan masih culun men, gua belum apa ya masih malu-malu di gondrong belum, ah belum gondrong kan? belum masih botak gua, gua masih sd men, hmm. masih sd. Gua sama Kiki main berapa tahun berapa tahun Akhirnya misal itu Akhirnya gua ke Pamilis Kiki misal Umur berapa lo masuk Pamilis? 2005 Sekarang udah 2000 2005 berarti umur berapa? Umur Sekarang gua 329 Hah? Gua sekarang 29 Ah lu jengolangin Masa lu Emang bener yuk dia 29 yuk dua sembilan gua masih sih bor dua sembilan gua masih muda lo ya berarti ya, ya lo Alpun... terjun ke dangdut kecepetan men enggak ada hal sesuatu yang membuat gue lebih cepat tua oh gitu ya paham ya iya <laughs> <laughs> iya 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 ya. berarti waktu itu oh, berarti masih tua lo anu ya Ya Tuhan, gue berarti ya, ya Tuhan, jauh, ah masa sih, ya iya, gue masih 20-20 aja nih, jauh, jauh lah, gue masih, ya. gue berarti oke, okay, oke, okay. gue rokok gue nggak apa-apa ini? masalah, masalah, baru, bricks, batang, yoil, udah dari tadi, baik. Eh iya, bener, Nih. Atur bener, Sehat tentrem. Rokok yang kemarin udah dipromosin juga kan? Uh -huh. Udah selebihnya kalau mau lihat di instagramnya aja. Karena hari ini kita nggak di endorse sendiri. <lian> Lanjut. <tuh> Ternyata sampai mana ya? Eh, itu cerita lu. Uh, ntar lu, sebelum cerita lu masuk ke list berarti masa kecil lu lu Bandung apa gimana lu? Waktu lu Gua eh, badung lu main orkes sekolah SD. Sekolah enggak main ya, ya, sekolah, sekolah. Main, main. Tapi orkes enggak telat, main. Iya pasti telat men. Gua, gua aja SMP itu bolosnya gua itu 142 hari. Tiga bulan. Gua selama SMP udah pindah sekolah itu udah tiga. Ah oh, masih sih serius. Akhirnya gua masuk penerbangan baru kelas satu, baru hitungan nggak nyampe sebulan dah, gua berhenti. Lantaran? Ya gua udah nyaman sama kerja. Oh bagus. Begitu. Karena prinsip gua begini men jangan sampai orkes mengganggu sekolah. Oh iya benar itu. Jangan jangan diikutin buat siapa ini kemarin Jangan diikutin pokoknya buat penonton penonton yang masih muda. Jangan diikutin, jangan diikutin kita ya. Kita. Berarti lo penerbangan SMP, SMA, nya gua angkasa. Di mana? Di sebelahan sama penerbangan Bogor sebelah sebelahan masih oh. masih atang senjaya semplak gitu ikut kehidupan kelas anak-anak sekolahan nggak waktu itu gua bisa dibilang bandel sih men bandel lu ya gua bandel penakalan terparah yang pernah lu akuin waktu lu kecil apa nusuk malah orang Hah? <laughs> <laughs> itu umur Terus. apa umur men pokoknya gua kelas 3 SMP gua nggak salah eh kelas 2, kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Nah. Jadi gua uh, kalau gua gua udah pindah sekolah yang kedua nih. Sekolah uh. yang pertama gara-gara gua bolos terus. Main orkes. Okay. Nah, gua pindah ke angkasa. Pindah angkasa itu dari gua kelas 1 eh dari gua baru masuk sekolah kelas 2-nya sama kelas 3-nya ini gua dibully terus. Kalau oh, lu dapat pembulian juga. Lantaran uh. apa lu dibully? Ya mungkin karena gua anak baru kali udah gitu juga kan gua kan dulu kan gak banyak tingkah men. Oh dulu pendiam. Gua diem Tapi diem, diem sangar loh. Iya, gua diem uh, orangnya. Penyesuaian dulu kali men. Uh, nah, kan, lihat dulu gua, situasi. Uh, gua diem. Nah, apa karena kelamaan gua. Kalau nggak salah waktu itu kepala gua dikepak pakai buku, jebret gitu. Nah, gua, di, gua udah bokap gua ngajarin soal lu kalau dikepak kepala lu, lu injek batang layarnya. Kata bokap gua begitu. Hmm eh <tuh> ya, gua di kepak Pake pakai buku pas jam istirahat jam sembilan tuh kan istirahat kan lu kan jam sembilan ya. buat oh. anjep Pake pakai pulpen malah ya. Langsung so, asal lu tancep gitu. Lu gua tancep. Kepala, iya. Bocor dong. Iya bukan bocor, tancep. Setengah Ah, setengah serius. Iya. Nah, lah sampai di ke rumah sakit men. Hidup nggak tuh orang? Ah, gimana hidup nggak tuh orang Iya hidup, hidup, masih hidup masih hidup tapi dengan nyantel gitu jadi ada antena di palanya gitu <laughs> <laughs> tapi dia minta pertanggungjawaban apa gimana enggak sih memang emang dia, anaknya itu kan, kan dia mulai ya. iya dia yang mulai dan saksi pun banyak dan bokap gue juga kan nggak diem orang tua gue nggak diem diperjelas siapa memang yang mulai itu pada saat itu bokap udah di tak udah tahun berapa sih bokap masuk 94 oh 94 berarti 94. zaman lu kecil pun so, lu udah mengikuti oh, ikut jadi gini ya bokap itu masuk soneta uh, gue lahir bokap masuk tapi kakek gue meninggal bokapnya bokap meninggal jadi tahunnya itu 94 94 oh semua Hah? berbarengan lah satu ah, tahun ah satu tahun itu nah berarti ketika uh, lu sekolah men tuh lu kan masih kecil ya hmm. anggaplah SD itu masih kecil kelas 3 udah mulai main Seksopon lalu ngaparin lagunya berarti lewat apa kan orkes zaman ini tahun berapa ya tahun berapa itu men 2000-an lah taruh ya iya tahun tahun 2000-an itu kan lagu itu lagu lagu enggak gak kayak sekarang men lagu-lagu masih original paling juga ada koplo-koplo udah ada tapi kan udah ada. masih dangdut pure iya maksudnya dangdut dangdut juga Semi-semi uh, juga uh, masih jarang kan Masih rata-rata cool uh, Tapi pun udah masuk ya Ke orkes ya waktu itu udah, ya Udah masuk Nah itu lo ngapalin lagunya gimana men Ya kalau gue begini sih men Gimana ya Karena mungkin dari kecil uh, Gue ada di setelin musik-musik Ya apalagi lagu-lagu soneta kan? Hmm. Udah, kan Udah pasti kan bokap Lagi waktu posisi ngajarin Kiki juga Gue ngeliat gue ngedengerin apa aja yang Oh gitu lu nyerap tuh secara iya, langsung. Gue nyerap secara nggak langsung. Ditambah lagi yang tadi gue bilang kan. Gue tuh kadang suka bandel kalau bokap lagi pergi, lagi manggung, apalagi latihan itu seksual punnya gue mainin di rumah, rumah iya. Lo kalau gini di rumah mau pulang nih gue takut. Buru-buru gue jangan bilang-bilang ya mau main trompet oh, Berarti gitu berarti nyokap tuh tahu, tahu tahu oh, oh ya kenakalan kenakalan yang Ini iya. inilah kalau bokap nyampe langsung lah gitu <laughs> ya 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 berarti bokap sadar dan tahu ketika lu bisa main sesopon di umur umur atau lu di kelas berapa gitu pokoknya umur tujuh tahunan lima tahun itu gua udah <coughs> udah bisa cuman nggak ada yang tahu main orkes di di umur eh di kelas pokoknya gua kelas tiga Gue main orkes kelas 3 Main kelas 3 Kelas 3 gue main orkest Kelas 3 itu gue main orkest Maksudnya bokap tau yes. Lu main orkest sendiri bokap gak tau bagaimana? gimana Ya kagak Maksudnya belajar seksopon ya Belajar kelas 3 Gue belajar Gue main main orkes Ya setelah bokap tau Oh. Jadi gue diajarin sama bokap, diajarin jadi, dulu. Jadi ya, diajarin dari. ya. Uh, uh, jadi oh. ya emang gue bisa, niup bisa. Dasar. Uh, uh, cuman kan gue kan nggak tahu itu kuncinya apa. Uh, gitu. Ini harus kayak gimana pak, mainnya gitu. Tiupannya di mana? Ya. Ya, bokap tahu. Ini syur, apa? Gue kayaknya sering buka seksopona nih. Nah diajarin lah gue sama bokap. Tapi gue belum disuruh main. Masih yang main masih gigi duluan masih manggung sama Kiki dulu kan masih Kiki masih Rama itu kan masih saudara gue semua Mereka. Kiki Rama, sepupu gue tuh masih dia berdua yang lain nah nggak lama baru gue tapi gue udah belajar Mereka. gue udah belajar Mereka. baru Suara lu nge-ring tak... datu di situ ngikut ah, datu kelas tiga gue mulai oke itu dari kecil ya dari kecil kan udah di udah udah musik di otak gue iya. gitu dari kecil ya mm -hmm gila juga lu beracun, nah itu uh, bagaimana ceritanya lu bisa masuk ke paminis? soalnya ini, ini cerita lu panjang banget, panjang banget, banget 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 nih soalnya panjang ini panjang sih langsung gua skip skip, -skip aja nih intinya -inti gua nggak gimana ya ceritanya gitu maksudnya terus nya tuh gimana lu bisa masuk ke paminis pada saat itu? kalau cerita kalau zaman dulu sama zaman sekarang Perjuangan di musik itu jauh banget. Karena dulu kan sosmed juga nggak. Karena kayaknya. enggak. Karena musisi musisi Kenapa musisi musisi pada zaman gua taro lah angkatan 2000 ya. Okay. Heeh, uh, uh, oke. Okay. Gitu. Kayak Nje, kayak Dian Bro, gitu kan. Kayak pokoknya yang alhamdulillah sekarang jam terbangnya udah keren-keren ya. lah, uh, gitu kan. Udah ada nama semua uh. lah. Karena mereka biar dari... apa Kalau musisi dulu itu dididiknya bener-bener sendiri mandiri, men. Maksudnya gimana, men? lu jabarin deh maksudnya. Gimana ya? Maksud gue begini. Dididiknya itu... Uh, ya mereka nyari ilmu nih. Ya bener-bener cari ilmunya. Misalkan dia suka sama siapa. Kayak gue dulu kan uh, senengnya sama... Haji Ali Babi. Uh -huh. uh, sama Mas Free. Uh. Ya gue mau nggak mau kalau gue mau pinter ya gue deketin mereka. Begitu. Kalau zaman sekarang kan udah enak. Enaknya? Udah enaknya ada medsos, ada YouTube. Ada YouTube bisa gitu belajar. Kan. YouTube ya bisa belajar. Uh, uh, gitu. Kalau dulu ya kita belajar perih peri. Nah, ya kita nginep berapa minggu. Berarti nih. selain sama bokap belajar sama siapa? mengembangkannya gitu maksudnya lu di perjalanan lu nyati, nyari jati diri lu nih lu lu uh. belajar sama siapa selain nama bokap kalau Ogut sebenarnya belajar di jalan gue belajar jala, di jalan gimana sih kalau kasar pengamen tuh jadi gue nemuin orang siapapun itu mau itu pemain pun, mau itu pemain keyboard mau pemain gitar lah gue belajar seketemunya aja seketemunya berarti. aja apa yang bisa gue cerna apa yang bisa gue dapatkan kira-kira ya udah itu gue belajar buat gue tapi kalau untuk kasarnya yang membangun karir gue yang membantu gue kasarnya buat sampai bisa dikenal sama orang mm -hmm. sampai bisa gue masuk rekordin mm -hmm. ya. ya ada orangnya siapa? Mm. Family termasuk ya oke okay. yang bisa bikin gue kayak gini pertama itu Kedua, Mas Pri, orang yang paling berjasa banget yang bikin gua sekarang. Gue jujur gue bisa pinter karena dia men. Karena Mas Pri, syukur sih orangnya sekarang masih sehat. Alhamdulillah. lah udah sukses banget Mas Pri sekarang udah di Lampung kan ya. dulu kan rumahnya masih di Cina nggak? Big dude Mas Pri big dude. Selain dia, ya bokap gua. Yeah, dasar udah di bokap, ya iya. Di bokap itu oke okay, oke okay. bokap dua nah lanjut lagi tadi cerita awal mula lu bisa uh, masuk ke pamilis tuh gimana awal ma mula masuk gua ke pamilis berarti buka. lu sex open pertama di pamilis atau ada sebelumnya enggak ada 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 bokap ada bang mali yang netep maksudnya yang netep dulu ke kaya, gua kayaknya bang malik deh bang malik. yang paling terlama itu bang malik di familis ya Terus Kiki masuk Kiki, baru gua Lalu ceritanya gimana bisa masuk? Iya awalnya gua ngikut-ngikut aja men, ngikut-ngikut Kiki, ngikut-ngikut Bokap. Nih kalau Bokap dulu kan Pamilis kan juga sempat di sama Almarhum Haji Riswan juga kan sempat diasuh. Ah sama, sama Haji Riswan sama Bokap kan sempat diasuh. Kadang kalau misalkan Bokap kan suka jadi bintang tamu di Pamilis, gue datang hmm. gitu. Kebetulan juga kan Kiki kan di Pamilis gitu kan ya gue kadang-kadang suka ngikut akhirnya lama-lama ikut-ikut-ikut ya gue ngikut, ngikut nih maksudnya lu bawa seksopon gitu bawa bawa komen oh, bareng berarti main kan gitu jadi kalau buat gue itu bukan belum ngegrup tapi gue masih belajar men oh gitu uh, uh, masih belajar tapi ya mungkin cara bokap gue begitu kali ya gitu maksud dari dari dulu tuh ngebawa anak-anaknya kenalan lain -kenal grup itu ya dibawa sama dia sekalian latihan jam terbang juga Iya gitu uh. Masukin lah gue sama bokap nih Apa Ke pamilis nih Dari yang awal-awal yang ikut Ya mungkin Pak Iwan kali Apa gimana kali Tertarik atau gimana Ya ajak lah Pamilis Kok pake kali Maksudnya lu memang belum tau kebenarannya gua itu. tahu kebenarannya Gue gitu Tanya dong Aduh Ya <laughs> <laughs> lu tau iya. Berarti ya mungkin Kira-kira seperti lu lah hmm. Itu di tahun berapa berarti Pokoknya gue tahun 2005 Gue masuk di pamilis tahun 2005 pertama kali main di panggung uh, setelah direkrut Direk, ada perekrutan kan berarti datang ke base camp dulu bagaimana? Iya pasti datang ke base camp. Dulu. Ya, maksudnya ada obrolan dulu? Enggak, enggak gitu. ada tidak ada pokoknya main datang langsung latihan gitu enggak enggak gua waktu itu posisi latihan itu masih belum tapi udah manggung jadi sama bokap ini langsung dibawa panggung Oh, latihan kan? itu gue di rumah. Oh, iya. Misalkan ada iya. lagu-lagu nih, apa aja yang harus dibawain? Ya gue nguliknya di rumah. Kagak ada kalau kagak ada lati latihan, nggak ada gimana gimana. Lama gak sih men kalau ngulik lagu lu zaman itu? Satu lagu lagi gitu. Lagu yang baru baru banget lu lu dengerin nih gitu. Oh. Lama gak sih kan nguliknya? Kalau buat lu? Kalau gua sih ya bukan sombong ya gitu. Demi Allah nggak begitu. Kalau gue selalu dengerin lagi itu satu kali jalan gue rap berikutnya gue harus new. Satu kali rap berarti ya. ya? Gitu. Karena bokap ngajarinnya eh uh, di setiap lagu itu ada instrumen. Contoh yang bisa diikutin sama sekso kayak string. 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 Oke. Okay. Sebelum penilaian gue gue tahu ya sebenarnya itu posisi yang salah. Instrumen kita ngikutin sesuatu instrumen. eh uh, itu sebenarnya Bapak mau podcast juga, Pak? Apa gimana, Pak? <laughs> Bapak, bagaimana ini? Bapak mau ikut podcast sini. Sini mau ikut podcast, Bapak. Apa bagaimana? Tolong dulu, Tommy, ponakan lu baru nih. Bapak. Belum di make -up. belum di make up soalnya, make up dulu. <laughs> make up dulu, make up in, biar enggak hitam. Jadi gini, men. Kalau buat gua, uh gua itu kan seksopon itu kan pemanis ya nah, bukan har alat yang harus diadakan benar-benar mm, kecuali di pop aja posisinya masih pemanis pemanis tapi diistimewakan seksopon itu bisa uh, kalau memang kitanya peka kitanya ngerti bisa ngikutin instrumen apa aja bisa masuk ke bagian apa aja bisa kecuali ya kayak beat kayak drama apa gimana enggak tapi kalau yang berupa instrumen bisa masih bisa diikutin apalagi kayak string piano itu bisa ditempelin bisa lah ya, bisa, 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 nah pertama kali lu manggung bareng pamis di, di, di mana edisi mana duh gue lupa men saking banyaknya <laughs> Saking banyaknya lo. Lu tau sendiri kan familis dulu job Iya gue bilang makanya saking banyak. Iya. Lu Jadi Iya kita main di tempat ini udah bisa tiga kali, empat kali, lima kali iya. gitu kan. Jadi sih inget gue pokoknya gue masuk familis itu tahun 2005. Tahun 2005 gue masuk familis. Di umur? 4 tahun ya. 17. Masih sekolah gak sih? Enggak udah udah 17 tahun mah gue udah nikah 18 atau 17 gitu gue, gue lupa ya, <laughs> 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 14 tahun dah udah nikah 14 tahun oh, enggak 14 tahun oh. gue udah main oh 14 tahun tuh udah di familis jadi gimana ya men gue di umur 14 tahun itu gue eh. gue terjun ke musik hmm. tapi langsung but rezekinya langsung naik grafiknya gitu men tapi ya tetap ujian mah ujiannya apa men banyak banget men salah satu yang terberat yang pernah lu alamin aduh kan kita sharing biar orang tahu <tuh, <tuh> aduh <tuh> gua gak dengar lagi Ris. gudek gudek dikit break ini paham kan kenapa gara-garanya pegang kuat

Oh, keburu-buru. Ya. udah gak sabar lo, banget Lu pernah tapi, denger kan gua bawa mobil terbalik di Gaplek? Mm -hmm. itu. Gua nabrak orang dan gua harus tanggung jawab sama orangnya. Enggak maksudnya kenapa lu bisa buru-buru-buru -buru itu? Kan gua itu kan bandel men dulu men. Iya, tapi kan naik mobil juga enggak apa karena lu pikir udah malam. Enggak, mungkin? gini Gua dulu joki. Oh iya, lu ah. gua gak tau tuh kalau itu. Ah. Lu joki juga berarti dulu. Joki, gua joki mobil, joki mobil. Joki mobil gue. Itu joki train one sih. <laughs> dulu. Itu gua ambil mau mati men. Di arena. Enggak. Ya, di pas pulangnya di gaplek itu. Pas yang. Jadi gua balap beres balap gua mau ngejemput Sebelum nyampe ya gua... gue beres balap. Iya. Bukannya habis main orkes. Main orkes. Gue ba balik nih. Lah kan dulu kan beres jam satu nih. Ya. Kan di Senayan kan paling baru mulai start itu setengah dua main jam dua keburu Baru, dulu ya gue harus mau kagak mau gue harus 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 sampai gitu harus sampai nah selesai dari senayan selesai dari senayan nah, itu buru itu ya posisi kecelakaan gue itu setengah lima pagi Sambar. oh udah subuh ya iya setengah lima udah setengah, setengah, setengah pagi. terang itu berarti gue itu bangun men itu nabrak bangun. apa yang ditabrak men nabrak apa? orang gue nabrak orang dua maksud orang lagi jalan naik motor bagaimana ya bawa motor Oh lu sundul dari belakang? Enggak. Yang berawana arah jadi adu Aduh banteng. Waduh, ya hancur semuanya men. Tapi orang selamat men. Kakinya patah. Islam ya. ya gue sih sampai sekarang udah sehat. Iya maksudnya selamat, maksudnya selamat, selamat. selamat. masih hidup selamat, gitu. Selamat. Tapi gua sampai sekarang Gak tahu infonya sekarang gimana kondisinya nggak? Oh gitu. tahu. Gila. Karena yang ngurusin waktu itu bukan gua kan. Sampai separah itu ya? Iya. Voilà. Gue bakar rokok dulu biar enak. parah nih. udah terus ke yang selain itu yang pernah ulakin adalah. Iya. Ya gua nakal. Singet gua dulu ya, gua berantem. Gua orangnya emosian, itu gua tahu. Gua berantem. Heh, gua berantem perempuan sama balap udah gitu dibangun bangun juga sering ya <laughs> nah, muda ya masih sedang hit-hitnya muda banget gitu di antara pemain yang lain paling muda gitu beri jadi sedang hit-hitnya -hit <laughs> ya hit banget dia ya. jadi buat gue itu dulu begini men Betul. gue harus disiapkan walk jadi gue belum siap sebenarnya belum waktunya belum waktunya tapi gue harus siap, mau nggak mau lo harus siap. Uh -uh. Sebenernya yeah. emang sih ya gue kadang suka mikir, Buset di sa posisi umur gue yang baru 14 tahun, jujur gue apa aja punya. job itu berarti seminggu berapa kali? Bujuk dah. lu tau kali lo no, nyaksin gue. Gue main-main di famili sih ya. Trans7, Global TV Hampir semua stasiun TV gue yang pegang. Iya, gue denger sih gitu. Itu gue satu hari itu gue bisa main eh uh, tiga sampai empat panggung. Di umur? Ya pokoknya empat belas sampai delapan belas tahun itu gue. Oh di bawah dua puluh ya berarti. Uh -uh. sehari main berapa kali? Bisa tiga, empat di stasiun berarti. Iya. Yeah. Iya maksudnya taruhlah dua stasiun uh -huh. satu panggung uh, gitulah ya. Malamnya gue panggung. Iya begitu ya. Begitu. Berarti di umur berapa lo udah punya semuanya? Kalau semuanya gue umur udah punya apa aja gitu? 16, 15. 15, 15, 16 dah. Udah punya apa ya tuh? Udah. Berarti cewek yang mana aja udah mau nyeruduk lo aja ya? Iya nggak tahu. Iya oh. kan. <laughs> Tapi umur umur 15 itu masih gondrong apa udah cepak begini men? gua kayaknya gondrong pas umur 16-an. 16-an tuh yang gondrong yang 16 gua. Gondrong kayak iya. apa tuh yang kan gitu. kan itu belum gondrong. Oh, belum gondrong itu. loh, Gua kira pas lagi gondrong jadi kan uh, jalanan ketutupan rambut lo. Iya ada kutu-kutu segala jadi gelap gelap jadinya jalanan Sangali mah yo ya kan sangat mah. jemput cewek sangali marom Nah, gue gue tai. Udah apa? Sengal. Yang di bahas, bahas itu kan ada orang. Hah? Setengah lima Ngikut berarti dia. Cinta mati lu ngikut. Enggak, bukan dia. Gua masih cinta mati lu pada saat itu. Oh iya. Enggak, enggak ngikut. Gua sendiri untung Ko pot. Mau hmm. oh, jemput. Baru mau jemput. jemput. Setengah lima. Setelah, jadi mau nanggung gitu, men. Oh, bukan yeah. tanggung di sini kali ya. Mau nyetor gitu ya. Oh, mau nyetor tunai dulu bentar, niatnya maaf gitu. <laughs> ya, ya, ya 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 Nah, sepengalaman nih, sepengalaman lo waktu kita bicara masih di pamis, pamis kan suka duka perbedaan pamis dulu dengan sekarang yang lo alami itu apa? Signifikannya buat gue pamis sekarang lebih lebih mantep men. Lebih jadi lebih jadi. Oh, makin tua makin jadi lebih oke okay. kalau dulu ya kalo dibilang dulu. Makin, tua, makin tua makin jadi bukannya ya gue bukannya ini mentang-mentang grup gua mentang-mentang hmm. gua kecil di situ tapi kan ya. karena lu yang alamin prosesnya. Nah, dari berarti nah. udah berapa tahun dari 2012, ya, 2015 ya hampir 18 tahun gua di nah, maksudnya dulu yang alamin grafiknya itu maksudnya iya, iya. kalau dulu memang gimana dulu juga bagus ya. cuman apa ya gue bisa bilangnya ya sekarang lebih ya dibilang jadi jadi udah jadilah ya udah masing-masing udah bisa ngalahin egonya masing-masing di panggung karena kan di atas, di, di atas panggung itu kan kita nggak bisa kalau nggak kerja sama ya tim lah ya nggak ada yang gue bingung di pamilis itu mau siapapun lu gabung ke dia mau lu sehebat apapun lu diem, pasti lu mikir harus kayak gimana gue nih, harus gimana gue man. <tuh> kayak si iya mau ada di sini. <tuh> iya, gitu. <tuh> iya waktu itu dia cerita begitu juga. Gitu. Berarti lu nih umur-umur tarlah -umur, uh, di bawah di bawah dua udah nggak ada nervous ya, ngadepin orang nah, banyak. Tidak udah nggak. Udah ngadepin. Uh, hmm. Uh, pernah nggak ngalamin waktu lu lagi main di Family situ kan orang banyak tuh terus sampai ada kejadian keributan yang parah? Pernah. Gak? Pernah separah apa? Ya, sampai dangdut berhenti. Pernah. Kalau dangdut berhenti mah iya. oh, sering. maksudnya keributan itu sampai parah di atas panggung pernah? Pernah. Bacok-bacokan gitu. Nah, zaman dulu maksudnya di di tahun 2000-an lah, di bawah 2010 lah. Kalau sekarang udah hampir nggak pernah, tapi kalau zamannya pernah ada. Masih, ada. Hmm. masih ya anarkinya masih parah. Kalau gitu. soalnya gini men, kalau gue orangnya nggak nggak hmm. mau ngambil pusing, kadang-kadang hal-hal yang kayak begitu. Hmm. Jadi gue kadang-kadang suka nggak tahu itu ribut sampai separah apa. Oh gitu. Jadi udah pokoknya ribut. Ah, ya berhenti udah ya. lu beres-beres balik hmm, deh, gitu. gitu. Dia mau gua... ngapain ke di 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 hmm. depan sono gitu. Hmm, gitu. Karena juga pimpinan juga kan nyuruhnya begitu. Mm. kalau misalkan ada ribut udah turun semuanya. Karena kan perjamuan itu kan fans families kan pusat ya, Bisa bisa ya. kok udah naik ke panggung, kita yang celaka nantinya. Iya, iya, iya. Makanya uh, Pak Iwan bilang begitu, iya. ya, ada ribut ya mendingan turun lah, turun. Takutnya nanti malah terjadi hal-hal yang hmm. itu ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah dari seperjalanan lu di selama ini di families nih momen apa yang paling lu inget dari berapa 18 tahun lu dipanggil ya? momen yang paling paling lu inget banget tuh momen yang paling gue inget yang nggak bisa lu lupain gitu ya. uh, dibilang sakit hati enggak tapi dibilang cambuk iya yang bisa bikin gue kayak sekarang itu ya omongan ini Pernah ada yang bilang hmm. so, Bilang ke Bokap Ji, e, si Roma gak usah main dulu dah Soalnya masih belajar Masih apa? Mainnya masih belum layak mungkin di atas panggung hmm. Itu sih men Yang paling gue inget Ada seseorang lah yang mengucapkan yeah. itu Ya pokoknya ada Dan lu bisa disampaikan, Dan itu disampaikan nih, sama Bokap Ngebokap kalau gak nah, akhirnya ya? ya gue orangnya kan kepeleng men. Hmm. ya gue mau gue tunjukin gue dalam waktu dua bulan nggak tahu kenapa gue, ya kayak yang gue bilang tadi gue tuh termasuk eh uh, ilmu ambisius, ambisi, ambisi gue karena gua, ambisi gue dulu gue harus jadi pemain sepak paling terbaik dah. sebenernya so, begitu. ya semuanya. Indonesia intinya begitu ya udah masukin hampir semua stasiun TV karena ya TV tujuh pernah dulu TV tujuh TV tujuh pernah Gong Show La TV inget kan lu Gong Show La TV La TV enggak belum pernah masuk kalau TV tujuh pernah gua berarti La TV udah enggak ada kali ganti TV One ya Indonesia 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 mau jadi tanya gua sampai bosan ngeliat orang bukan Indonesia Indonesia enggak Oh, no, orang Indonesia. Oh iya, bener. Orang Indonesia. Uh -huh. Enggak, oh. Orang di Indonesia kan salah. Lu yang salah. Hmm. <laughs> nah, sekarang pertanyaan yang unik nih. Ada titipan dari uh, salah satu viewer gua. Hmm. Itu gimana ceritanya lu bisa uh, dari seksopon tuh pindah ke baby? So, ya, yeah. Uh, seksopon itu kan jenisnya uh, yang dibilang seksopon itu begini, men. Tenor, Sopran, Alto itu Seksopon Oh itu Seksopon Yang semua. berjenis mouthpiece itu namanya Seksopon Nah yang lu pegang sebelumnya? Alto Alto Sama juga Nah perpindahan itu apa yang menyebabkan perpindahan itu? Jadi trend mark juga kan Baby hmm. Sek ini Gue dulu gini Gue ngefans sama ada player Sekso di Indonesia itu namanya Mas Didik SSS Nah munculin dong di sini Brick fotonya. Belur kerjaannya nah, Mas Didik SSS itu buat gua pemain seksopon terbaik di Indonesia ya dia satu-satunya yang paling terbaik di Indonesia ya dia dulu Mas Embong berarti lo ngefans sama dia Mas Didik SSS kalau kakek gua masih ada ya kakek gua oh, oh kakek main seksopon eh, juga kakek gua dulu temennya Mas Erwin angkatan sama Erwin Mas Erwin Gutawa oh, oh, oh. Dia dulu ya Orkes, agreement. Orkestra Orkestra Daitu oh dulu. salah satu personilnya. Uh. <tik> udah gak <nganya, tik> ada. Udah gak ada sama apa. Kakek gue tuh dulu orang apa. Iya ikut di orkestanya Erwin berarti. Ya, dia pembuat musik ya. TV Arranger nya berarti. Arranger ya. TVRI dulu kan cuma ada satu band ya. Itu kakek gue yang bikin. Pemusik kakek gue. Berarti dari kakek ke bokap, ke anak anaknya bokap. Iya, bokap juga, adeknya juga kan gak gini men. Gini, seberat keluarga gue itu musisi, semuanya itu musisi, cuman berhubung uh, orang tua orang tuanya kali ya gitu. Hmm. Jadi kadang ketemu di mana nih, nggak taunya itu saudara men. Oh gitu, nah. kalau info dari Tante Kak, Tante, Tante gue sih. Rom, keluarga kamu tuh sebenarnya semuanya musisi dari keluarga Bokap nih, dari keluarganya Kakek, nih. musisi semua. Cuman gua nggak, nggak iya lah. jadi gimana sih men? Oh, <laughs> oh, Di ada. Bahasa, bahasa kasar itu yang mati obor lah. Ya nah, udah lah ya, nah, nah, gitu Nah terus yang menyebabkan lo pergantian ke BM itu... karena lo ngefans sama siapa tadi? Mas Didi? Iya. Uh, uh, pertama itu kedua gua ngedenger lagu kesepian oh, oke okay. itu satunya satu-satunya seksopon yang menurut gua ke gimana ya kalau gua nyebutnya jarang ada yang bisa main dangdut yang bener-bener ngambil asli apa yang Mas Didik main itu nggak ada yang bisa Oh, itu Mas Didi yang main ini. Mas Didi. Oh, Didi. Mas Didi yang Mas Didi SSS. Dia yang mainin. Akhirnya gua uh, cobalah buat influence ke dia gitu. Ininya gua ke dia. Pindah tuh gua ke Baby, enggak taunya gua nyaman, men. Lu terus berapa tuh berapa duit waktu itu, Baby? Baby gue beli dulu Boceng apa? 5 juta. Baru second gue dari dulu sampai sekarang gua gak pernah punya seksopon bagus men seksopon gue mah jelek semua seksopon Cina oh iya asli dari mana paling asli Jepang Asli itu Prancis, aslinya Jepang seksopon ada. Ya tergantung ada semua udah. Kalau yang pertama kali menciptakan seksopon lu tau di mana? Ya gue gak tahu dah. Gue ngeliat <tuh> pencetan aja banyak banget gue keder. <tuh> 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 <Guan> gua kira lu tahu sampai nah, maksudnya nah sampai, nggak, sampai, ya. sampai lu mendalamin nih. Oh, seksopon diciptakan sama si ini di tahun segini. Oh, mulai dari ini. Harusnya sih tahu, harusnya sih gua tahu. Cuman berhubung gua melajarin aja puyang, <laughs> jadi udah oh, puyeng. berarti ada momen puyeng juga ya. Ya, puyeng ada ada pasti semua musisi pasti ada momen puyeng ya. Gua kata Udah enak-enak aja kali. <laughs> berarti lu Pindah uh, Pindahlah ke baby. Indah, baby. Cobalah baru uh, di masih dipanggil hmm. Uh, sana waktu itu kan hmm. terus ada ini enggak maksudnya izin lu enggak ke pimpinan apa ke oh, enggak enggak ada itu gua sendiri ya, maksudnya enggak ada uh, pro kontra aman-aman aja gitu gak. enggak ada. Enggak ada gua enggak di izin mana-mana. Soalnya ketika lu udah berubah yeah. jadi baby kan daya tarik lu kan jadi di di di, di jadi jadi icon. Yeah. Icon di grup di grup lu tuh jadi lu jadi icon. Mah ada yang... Kayu di bawah kalau udah ngeliat. Romah, romah. Dan yang biasa. Wah, waktu itu gue gak tahu loh. Sekarang nih, lama nggak nonton, Nonton secara langsung gitu kan? Mana gue mau nonton niatnya. Hey, Jangan-jangan. Sutiput men. Posisinya, sami banget ya mas. Napa saya susah dua udah mau kayak datang siang enak nih kayaknya nih? Kewer. <susuk> <susuk> Sariana kadang-kadang tapi <tuk> aku men waktu itu men Lu lu kayak maksudnya cewek tuh apa itu ya. cobanya bagaimana men pada saat itu men gue juga kagak ngerti sih men gue orang banyak yang gila-gila itu gila-gila sama lu kagak ini ada yang masuk apa tuh waktu itu gue main <tuk> -anak. ada hmm. yang masa pada saat itu gitu maksudnya ya gue juga nggak tahu sih gue kalau buat ngukur diri sendiri sebenarnya nggak ganteng gue biasa-biasa aja ya tapi kalau buat daya tarik di luar orang penilaian orang kan itu masing-masing penilaian mereka men dan lagi juga lu salah satu yang termuda kan ah, ya kalau bahasa kan Sopong tuh seksi tau. Oh. Suaranya, 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 siam, seksi, lah gue, bayangin dulu nih. kalau lagi main family siang-siang gitu, matahari pas buat depan panggung, gue bayangin dulu yang gue, gue kadang-kadang suka begini, men, setiap. Uh, perempuan yang deket sama gue ya gitu Dulu Dulu Dulu, Dulu. Lu jangan kaceng-kaceng kirbayu Gue suka nanya Lu suka sama gue emang kenapa? Oh dia per gitu men <tuk> Iya gue begitu Wah, BBM BBM waktu itu, ya itu gue ya, 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 kan? ya, masih Asia juga ngerasain gue Asia lu ngerasain nggak? Iya ngerasain <laughs> yang ngetik satu ini satu rupiah <laughs> iya <Asia>. iya <laughs> jadinya sayang kita singkat jadi Asia oh, sayang oh iya sayang lupa gue lupa <laughs> terus apa jawaban salah satu fans lo? Gak tahu seneng aja beda aja kalau dilihat karena gue gue suka bingung bedanya apa ya sama aja kan apa mungkin gua dulu mah emang gua paling muda kali bisa ya, bisa bisa bisa, bisa ke situ juga bisa juga sih masuk akal juga bisa, sih kan? karena memang bisa. yang buat lihatan lihatan bisa. mungkin tapi kan di saat posisi gua kan yang ganteng banyak men iya bener ada kiki Ya tapi kan? Kiki kan gak netop juga dipanggil. Iya juga sih. Kiki juga begitu juga sama. <laughs> Cuman kalau Kiki kan diem-diem air anuan apa air di jamban tau nggak di di air jamban giliran ada yang jatuh kluk, ngaw, semua sama kiki mah nah gue nanya apa tadi aduh gara-gara Paris ini pasal satu nih si Paris nih brengsek nih Paris nih nah taruh gua 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 intermezzo dulu sebentar kalau setiap bulan puasa waktu itu kan Sony sering main men hmm. zaman zaman itu dan lu kan uh, kita kan harus, harus isit, ya aja enggak kan, main ah. berarti bokap jalan di rumah dong kalau misalkan bulan puasa pada saat saat itu tuh tuh uh, suasana puasa sampai lebaran di luar lu kayak gimana men ya ya kayak keluarga semestinya lah sama aja cuman ya kalau bokap lagi keluar kota nih berarti kan posisi gua waktu itu masih Uh, masih sendiri ya masih iya jaman dulu kita bicara zaman dulu nah, masih kecil ya paling kalau bokap udah pulang nih bapak pulang bapak pulang ya seneng men paling masak ibu masak yang ya favorit tadi apalah hmm, kalau lu makanan kesukaan lu apa gopor opor opor ayam gue udah dulu berarti kalau lebaran opor tuh wajib hmm. amat telur pedes telur balado ya yeah. Itu di keluarga gue nomor satu men Telur itu harus ada Sampai gue nikah juga Gue Telur itu wajib buat gue Sampai lu nikah? Ya. Maksudnya? Iya karena Apa ya? Enggak maksudnya sampai lu nikah ini gimana maksudnya nih? Gue bisa dibilang anak telur men Ya kok di Mesti ada telur kalau makan Iya hmm. Di keluarga gue begitu Mau telur diapain yang penting telur nah, gitu Iya begitu tembuhuk Ya, jangan gitu monyet. Oh. <tuk> <tuk> Jadi saya hey, telur tapi gak tembuk juga, tembuk oh, kan telur busuk, telur busuk yang nggak masuk kriteria bisa buat dimakan. <tuk> Belakang <Bisa>, <rorong. tuk> Lu suka tembuk tom? Nah, oh iya benar benar Ada yang abang dan tembok. Oke. Okay. Berarti perjalanan di Pamir itu 18 tahun ya? Oh, 18 tahun. Suka dukanya? suka dukanya apa suka dukanya uh, ya kalau duka sih gua nggak nggak pernah mau ngambil pusing ya man nggak pernah mau di ini ya sukanya gua ya bersyukur aja bisa gabung di situ banyak banyak juga di situ ya? banyak banyak lebih banyak ketimbang enggaknya lebih banyak belajarnya Uh, Gue bisa sampai ke sekarang, ya, karena mereka. Karena Pak Iwan, karena Abang unjuk abang-abang yang ada pamir ya, karena mereka. Iya, saya secara keseluruhan, lah. Gitu, karena kan lu juga banyak dikenal. Yeah. Bahkan banyak fansnya juga. Salah satunya kan di family pada saat hmm. itu. <laughs> bahkan sampai sekarang. Benar. Terus, uh, Awal mula lu bisa ngefans sama pengen, pengen, pengen jadi personel Sony itu bagaimana ceritanya? Itu Sony, tak itu. Oh, Sony itu dulu pengen banget gitu, lu main di Sony itu uh, dulu emang iya, iya dulu dulu, dulu, dulu emang dulu. iya kan bicara dulu karena gimana men ya buat gua, kayaknya gua main, kayaknya cocok nih itu solo ya soul gua iya rasanya gua udah lu, disitu. banget tuh soneta itu nih gua uh. banget nih iya yeah, gitu iya sampai astaga gua gua ngefans banget dah dulu sama soneta itu tuh gua ngefans karena musiknya juga kan fresh banget ya keren gitu kan ya apalagi kan bokap juga kan soneta apa 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 salahnya gitu uh -uh. kalau gue gabung gitu sama uh -uh. Soneta eh, sama ya soalnya gue liat waktu itu dia se seambisius itu ambisius banget nih Bocah yeah. waktu Emang itu. bener. gila nih anaknya sama nih. lagi gue ngepain sama Dani men iya yeah. ah, gua gue sama Dani dua Dani kan dulu kan keren gitu kan yeah, emang sekarang Dani udah gak keren yeah. biasa aja sih buat gue kita <laughs> nah. <laughs> aduh 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 dan, dan maaf maaf bang Dani gak, gak begitu bohong gue dulu di Sony itu yang ngepen sama Dani doang karena apa ya gue ngedenger pemain dangdut yang main pianonya kayak dia Cuman dia style beda Iya. satu itu kedua ini orang gak banyak gaya orang ya diem aja emang ngomong uh, cuma. juga banyak ngomong, ngomong deh ya, gitu sama Ber kayak Adi kayak gue ya kayak gue <laughs> percaya, ayo nih percaya. waktu itu lah. iya, waktu itu, soalnya itu main di deket rumah lo, main ya. ya, blabong. kampanye itu ya, mainnya. iya. ini, gua di atas panggung, dia ada di di bawah nonton nih, gua bilang. kenalin, minta kenalin sama siapa, main waktu itu. malu. Ya, iya, lakukan. gua minta masukida, malu. iya kan, gua juga bukan personil tapi memang. Uh apa ya cita-cita lu waktu itu ya ya mungkin karena memang kita juga nggak tahu ya bahwa prinsipnya soalnya itu kan juga ada prinsipnya tapi memang uh, pada akhirnya walaupun lu sempet ngisi lagu apa lagu apa Ben? apa ya bukan bukan itu S tuh dalam masalah selamat malam nggak masalah ya selamat malam Nelly yang nyanyi ah, ya Kamboja selamat malam Kamboja nyanyi siapa itu mah Yunita Babil Nelly Nelly S tuh kan lu selamat ini. malam selamat malam ya selamat malam sampai pada akhirnya ya, lu ngisi walaupun bukan zona itu tapi yeah. kan lu, lu ngerasain lah di situ sempat ngisi juga sampai gua ngepel sama dia itu gua kok gua kan dulu begini men orang gua tuh orangnya dari dulu ya uh, apapun itu gue jadi pacuan men motivasi lo jadi motivasi gua gua dikatain jadi motivasi kagak gua mau nggak marah uh, misalkan gua kalau gua dulu prinsip gua begini Gue tahun ini main sama grup A. Tahun besok gue main harus sama grup B. Tahun besok lagi gue harus ada peringkatan lagi main sama siapa. Tahun besok lagi gue harus main di stasiun TV apa. Berarti target begitu. setiap tahunnya tuh lo harus sampai harus. gimana caranya. Harus. Gitu. Kalau gue begitu. Sampai pada akhirnya gue. Sekarang. Ah. Buat apaan? Begitu Ben. Berarti sekarang udah gak punya target Punya Cuman gue gak ambisi Gak seambisi dulu wow. ya. Gak Gak, kayak dulu gitu Tapi dulu sempat pernah ada tawaran gak dari sana itu Gue gak tau dah karena dulu gak, Setahu setau, gue dulu, dulu men Memang formatnya dia tuh awalnya memang pure Iya Sama jiplak iya. tuh kayak soneta iya, Mungkin itu... kalau misalkan format itu oke Lu uh. mungkin ada, ada Karena kan salah uh. satu personil uh. Bapak Bokap juga uh. personil soneta uh, Cuman wow. ya karena uh, beberapa personil berpikir kita harus ganti uh. format jangan jangan apa jangan jangan jiplak banget ya akhirnya di pangkas 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 ya jadinya segitu berapa lima, ya lima atau 6 gitu lupa ya rupanya jadinya gitu tapi sebenarnya memang kalau ditambah coba Se sebenarnya memang pembeda sih sebenarnya sebenarnya cuman kan ya itu apa uh, apa namanya bahasa gue ketiga soalnya nih kita gue turun dulu dikit uh, apa namanya visi uh, misi kan kita kan nggak tahu apa ya. gitu jadi hmm. mungkin ya itulah hal yang menyebabkan mungkin nggak nggak penambahan personil sih kalau gue dulu ambil dibilang ambisi pengen ikut sonet itu ya ambisi nah cuma aja lah uh. sampai nonton dateng cuman gue maksudnya sama siapa seri. sih waktu itu datang sama siapa ya? Ambil gue yang pertama. Iya, ya, gua anak cuman masih pacaran. Enggak, belum punya anak gua. Punya anak ya? Soalnya naiknya dari rijing. Kan naikin dari rijing. Si lorong. No oh, dan itu. Ini naikin dari rijing. Minta pegangin gua. Saking kepengennya gitu. Gua enggak jadi siapa ya waktu itu ya? Adit main gua sama Adit main itu. Oh ya ma Adit. Soalnya gua iseng sendiri jauh. Cara kampanye apa gitu waktu gitu. Ya, pada akhirnya dia si Adit juga sekarang dengan jalan hidupnya yang udah lumayan yeah. ya karena perjuangan masing-masing sih ya. Nah dari zona itu, lu bercita-cita pengen main zona itu tapi malah lu main zona <laughs> Gak ngerti dah gua. Iya jalan rezekinya begitu kali main. Iya dikasih yang. Tapi gue kan sempet di... ngomong sama Pak Haji, sempet ngobrol sama Pak Haji. Dan Pak Haji pun <laughs> ya mungkin barangkali Paji juga nonton gitu amin ya Allah Paji minimal ofisialnya nonton ah, iya. sempet ngobrol sama Paji Paji pun ngomong sama gue di studio dan itu ada bokap juga ada bokap ada Pak Didi Roma sebenarnya di Soneta nggak masuk Paji ngomong gitu lantaran ya nggak ngerti tapi Haji ngomongnya begitu aja Eh, uh, Roma sebenarnya di Soneta nggak uh, kurang pas gitu kenapa nggak coba buat solo sempat ditawarin sama Pak Haji gue disuruh bikin instrumen maksudnya solo itu gimana di solo, disuruh solo gue ya gue gak, solo karir. kan gue nggak tahu men kan beliau kan orang tua yeah. bisa menilai oh. potensi mungkin oh, oh, oh. gue nggak ngerti gitu disuruh solo kali solo solo karir gua sama dia disuruh bawain lagunya Pak Haji oh dikasih izin lah kasih izin sama dia gitu men ceritanya kan? tapi cerita awal lu masuknya gimana men bokap maksudnya memang ada mau ada penambahan apa gimana gitu eh uh, gimana ngomongnya jadi gue waktu itu gue nggak tahu men ada penambahan atau enggak gue nggak tahu tapi yang jelas sama bokap rom lu mau main di soneta gak waktu itu kan gue posisi gue udah nikah eh soneta posisi so, gue udah nikah sama yang pertama kan uh. ya pikiran gue ya apa saya soneta kan raja dangdut apa? legend ah uh, legend iya. Satu-satunya belum tentu orang lain pun bisa Sempatan so, tuh gak mungkin datang uh, kan. Di posisi itu Dan satu-satunya grup dangdut yang belum gue jajak yang paling hebat ya cuman soneta uh, gitu kan yang belum gua mainin tantangannya juga pasti beda nih <tuk> dia. iya iya beda gitu itu yang ngomong bokap bokap rom lu besok latihan ya kemana pak mau soneta lu yaudah ya satu so, Se so poin itu berarti bokap gua begitu ya bokap orang nggak ini men lu tahu dah bokap <tuk> ngomong, <tuk> ngomong nyeplos aja jarang dia mah kali ngomong nyeplos aja udah begitu eh iya. oke okay, ada lu tuh oke okay, besok latihan tuh Uh, lah pokoknya latihan berapa kali gue ikut masih belum masuk bab bokap show Kalimantan nggak itu posisi gue latihan tapi gue belum belum main baru latihan latihan aja baru latihan latihan aja udah sama Pak Aji udah Maksudnya pertama kali lu datang nggak pakai ditanya gitu sama Pak Aji apa langsung langsung main aja main ini aja siapa dengan... anak lu kok iya anak aneh gitu. udah begitu aja gitu udah begitu aja udah main dah gitu hmm. Ya maksudnya gak ditanya coba uh, uh, saya lagu ini, ini uh, enggak gitu berarti. Enggak. Pokoknya gua disuruh main aja ya alhamdulillah gue bisa ngikutin ya gue main. Seling berapa minggu gitu. Job soneta pertama kali main kalau nggak salah MNC. Acara MNC TV ah tahun berapa sih itu? 2008 gua main sama soneta enggak salah deh. Gua kan soneta kan 7 tahun. Dua ribu delapan nih. Tujuh tahun aku. Kan dua kali keluar gua. Gua kan pernah keluar. Terus masuk Apple. 2014. Ya kan? 2014. 2013. Emang eh. coba bewok coba mewok lo. Iya, benar. Benar kan? empat 2014. 2014 ya? Iya pokoknya. Ini namanya Roma juga nih. Iya kan? Oh, gitu. oh, kalau dia mah ingat. Nah itu gue main di MNC hari itu juga gue keluar juga. Terus, <laughs> lu gimana gimana terus pelan pelan. Nah. <laughs> Jadi gue baru ma main nih. Lu baru sekali main, ah. bukan latihan tuh udah main. Udah main. Ya uh, konser. Ah. Terus hari itu juga gue ma baru main gue keluar. Sesudah main. Udah lagi main. Lu gua pulang. Lagi main pulang nih. Mau tau gara-gara apa? Kenapa? Gua domelin sama Alfaji. Domelin sama Paji. Ya. Tapi nah. lagi off, lagi on air. Lagi lagi GR. Oke. Okay. Uh, gara-gara gua pakai efek. Ah. Uh. Kan gua bilang gua kan orang-orang kan temperamen men dulu men. Iya. Parah gua. Udah gitu Pak Haji negoro di mic Ada Mbak Rita, ada Marcel Tempat gue main juga kan Marcel uh, 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 uh. Gitu kan Kamu ini Brass bukan solois Kalau main solois jangan di soneta Wih Udah gue banyak ngomong gue tinggal Cuma sep gue balik Belum sempet on air Belum <laughs> Langsung kabur gitu aja Kabur gue Gak ngomong lagi apa aja maksudnya Enggak Gue sampai sekarang aja Uh, yang keluar dua kali ya, uh, gua ngobrol sama Pak Haji gua mundurin diri dari pertama aku keluar Soneta kemarin tahun baru pas covid ya belum oh. huh? oh. itu gua belum ketemu Pak Haji sekarang sekarang kan terus sebelum sampai situ itu keluar ke, ke, ke terus besokannya bokap ada ngomong apa gitu Lu lu kenapa Gak ah Romo belum siap Gitu gue ngomongnya gitu-gitu doang Gak ah Romo belum siap Karena gue orangnya kagak bisa digituin men Pada saat itu Iya gitu gue gak bisa digituin Terus kesempatan keduanya itu Terjadi karena Apple Kang Apple Kang Apple keluar Tuh Gue masuk lagi nah, Bokap gue... ngomong lagi deh tuh Ngomong lagi bokap Rom Maksudnya lagi gak Ini Kang Apple keluar kalau mau mah ya udah main aja Oke. udah kira gue main, main lagi. Cuman ya gue bingung, kan gue diomelin sama Pak itu gara-gara efek kan ya. Hmm. Gue gak diomelin men. Yang kedua nih. Iya, udah biarin, dibiarin sama nama dia. Jalan tuh, panjang. Berapa tahun gitu. Panjang tuh gue sama Pak. Nah gue, cuman gimana men ya. Uh, hati gue, tetap masih belum siap men belum siap tuh dalam hal apa men uh, ya balik lagi ke diri gue sih tahu sendiri kan Pak Haji kan diri karena keras Iya gitu balik lagi ke diri gue sendiri gue belum siap lu keras dia keras ah gue intinya begitu dah iya begitu intinya lu keras ada ada kan. sih maksudnya di luar itu pun ada alasan alasan gua. kedua gua nggak bisa main sebebas gua masih sebelum disoneta gitu kan di, waktu kalau udah di soneta kan kita kan nggak bisa ngambil job sembarangan iya iya begitu begitu nanti kalau misalnya di TV aja ya, aja. soneta main kita udah ngambil ya <tuh> kita harus pilih lah tuh dan gue juga kan mas apa ada perhitungan man. perhitungan untuk ada perhitungan ya gue gue kemarin kenapa gue memilih untuk mengundurkan diri ada kesitunya juga dan alasan gue mengundurkan diri itu bukan cuman intern tapi gue juga kan waktu itu lagi pengen coba buat rekod recording ya. Yeah. home recording ya yeah, buat terjun ya, ya, ya aja, kayak gitulah gitu bukan orang harus fokus gue waktu recording aja kan panggung gue tinggalin Sonata, oh iya iya soneta gue tinggalin panggungnya gue cuma di doang yang lain gue nggak terima tapi kan juga jadwal banyak men. iya di <laughs> doang hmm. tapi kan gua kan waktu itu sebelum recording kan gua masih nerima job-job dari luar gitu oh ketika lu kosong gak ada jadwal hmm. lu tetep ngambil lah iya panggung-panggung biasa lah hmm. gitu oke 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 jadi 2019 ya 2019 ya selesai berarti kurang waktu dari 2014 ya ketika uh, lu masuk uh, lagi tuh uh, lumayan lama juga ya lumayan kalau gua tanya suka dukanya selama di sana apa men ah uh, uh, sukanya ya gua banyak belajar gue intinya begitu jadi di Indonesia pasti dong ya iya banyak belajar gua bisa nikmatin main sepanggung tuh sama bokap di sana raja lah sama yang apa ya sama pemegang dangdut nomor satu siapa yang paling Bukanku muda juga itu. berarti di iya. sana ya umur berapa lu <laughs> Soneta gua umur 20 berapa? 20-an lah. Umur 20-an di Soneta? 20-an. Lu umur 20-an udah di mana, Bri? Semakin tahu kan. Iya, umur Iya maksudnya uh, banyak jutaan kali ya manusia di Indonesia ini yang yeah. bermimpi umur 20 gitu ah. bisa di Soneta yeah. dan lu yang kepilih yeah. Tapi lu bersyukur lah ya. Bersyukur. Karena lu salah satu bukan 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 karena bokap lu pemain Soneta juga. Bukan enggak. Bukan karena ya bukan karena ada embel-embel orda kan. Yeah. Tapi karena memang lu punya kemampuan, yeah. kapasitas, kapabilitas untuk Hmm. ada di situ gitu itu. walaupun pada akhirnya lu mengundurkan diri iya. gitu. karena lu pengen lebih mengekspor diri lu lah gitu kan lebih pengen nunjukin lu lah jadi lu lah gue di nggak di itu juga gue sebenernya bukan ya ada omongan dari Paji Rom Roma nggak dikeluarin ya suatu saat pasti Paji butuh Rom ini yang kedua nih iya yang kedua kalau yang pertama gue gak ada omongan apa-apa lagi Iya masih langsung cabut lah Karena gue ngomong sama Pak Haji Pak Haji rumah belum siap Daripada nanti ke depannya iya. gitu kan, Ada gejolak lagi gitu. Bagaimana? Uh, uh, gimana gimana? lagi Ada omongan juga dari dia Yang itu yang gue ingat. Roma itu sebenarnya cocok ke jadi solo. Dan secara nggak langsung gitu juga uh, jalan ya, uh, uh, jalan. Oh iya mungkin Pak Haji uh, Gini, mungkin. Dan gue yakin si beliau ngomong seperti itu bukannya uh, semena menak ngomong gitu. Iya. Tapi gitu. dia tahu. Dan gue pun menyadari itu. Tapi gue nggak percaya sama diri gue pada saat itu. Uh, uh, gitu. Tapi Pak Haji percaya sama gue. Pak Haji potensi lu percaya lah lu nih. Percaya, percaya gitu dan yang ngomong kayak potensi gue itu bukan cuma Pak Haji men semua guru-guru gue -guru ngomongnya begitu termasuk Mas Pri termasuk Haji Alik. semua yang senior-senior ngomong begitu sama gue cuman karena lantaran lu bader aja bader hmm. bocahnya hmm. bader <laughs> tapi lu minderan gak sih men orangnya men gue orangnya -orang, kalau nggak kenal males males ya minderan males sama minderan beda males nyabak men gimana lu, sih nggak mm, ngeluarin lu lah gitu iya begitu iya, gitu. ya, lu udah stay cool aja dah kalau iya begitu ya. apalagi orang SKS <laughs> nah dari <laughs> dari soneta udah lu udah keluar hmm. lu arranger elanger arranger hmm. berarti ada ada uh, bakat dari kakek lu dulu turun ke lu iya. juga dong tuh ya. kakek gua karena kalau lihat kan kayak si Kiki kan dia nggak nggak hmm nggak menggeluti itu gitu tapi lu coba menggelutin ini nih uh. nyiptain lagu juga nih berarti men nyiptain lagu ya udah berapa lagu men yang lu ciptain berapa ya udah ada 12 mah kali S album dong kalau lagu yang paling pertama lo ciptain buah hatiku yang dibawain sama Cici Marisa hmm. Kalo... Gitar mana? Ah, gue gak bisa main gitar. <laughs> nah, mungkin. Dia main mandolin aja. Gue liat kemarin status enak. Mandolin. bisa. Piano kalau kayak gitu. Oh, piano. <laughs> Ini mau ngapain maksudnya? Jacknya pasang dong, Drake. Kasih, Drake. Jangan di mood. Udah biarin palas-palas dikit namanya gitar murah. Bentar, ini kru nya gimana sih? Ah, oh, uh -huh. gak ada kru. Makan kita channel UMKM. Oh, bukan PT. Soalnya dari tadi gua kelak klik klik bocahnya badan Gak bisa nangis. Jadi suruh nyanyi aja lah ya. Yeah. Iya. Gua bisa nyanyi. Tau. Ya gua belum nyentuh sampai ke situ yuk. Mungkin kalau ntar lu masuk friends ini bisa kali. Enggak. Ini kan dua part. Enggak. Dua part ini. Masih, tapi... Gak bisa kalau di sini mah. Gak bisa masuk masuk ya enggak di situ masih di mood di mixernya masih di mood coba tolong yang kesadarannya tinggal tinggi tolong dilihatin dulu <laughs> kalau cara lu ciptain lagu gimana men selama ini yang udah lu ciptain 12 lagu tuh banyak men <laughs> gua spontan sih men orang men jadi gua harus didesak orangnya. Misalkan gua dapet klien nih, Rom, bikinin lagu dong. Ah, musik, ada waktu berapa hari mas? Oh deadline? Iya. Gak bisa udah sedapatnya se -se aja nggak nggak gitu? Gak bisa begitu, gua harus orang harus spontan. Oh gitu. Sama kayak main, gua nggak ngapalin lagu, ya harus spontan. Tapi kan spontan lo enak. Ya, gua gak ngerti itu, itu. Coba main, lagu main. Se jangan banyak-banyak men, ntar takut jadi rapnya nambah sedikit aja sedikit lagu yang menurut ini 12 lagu lu ciptain lagu yang spesial buat lu deh men duh gua udah lupa men lagu dewek lu <laughs> lupa lagu sendiri Faris kok kabi Alvida mau balan? Ah, bagaimana sih lu lupa aku lagu pun. gue lagu. sendiri. Gue minta dia bawain lagu dia sendiri. Apa perlu vokal ceweknya? Iya dong, vokal cewek dong. Iya kali ya, biar enak kali ya. Dua ribu udah siapin nak? Nah, anak tidur. Orang ngobrol tidur Oh ini yang ah. lagu yang buah hati itu yang pertama kali lu ciptain yeah. Inspirasinya dari siapa? Wah Serius gue gua Maksudnya gak ada inspirasi? Ada Pasti ada True, true story nya gitu Gue ngeliat Cici posisi Cici waktu itu masih janda Dan single dia, parent ah gua melihat <laughs> kehidupan di dia dia ngerawat anaknya sendiri nah, ciptain dah lagu buah hatiku gitu okay, so, oh, karena ngelihat kalau ngelihat cogan gimana <laughs> dapat <gak lagu>? <laughs> 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 Kaan, tuh dapat nggak lagu nggak cogan gitu Kan ada bingung ya, ada bingung. Ya. ya bingung. <laughs> Bajing-bajing loncat. Amerika-Amerika, biosial, coba dua bait aja men, dua bait aja main yang lain. Enggak mesti lagu itu, maksudnya lagu yang pernah lu ciptain I, men. Ini ya, song, song duanya nih, lagu buat itu. Kini aku sendiri, dar berjuang merawat anak. Dan ku deda deda dan apa yang telah ku lakukan? Udah itu dong? enak lo. men? Hah? Enak. Eh enak? Enak men? Maksudnya saya enak kalau menurut uh. gua gitu ya walaupun cuma dua bait tapi uh. karena gua udah tahu story-nya dari yang lu ceritain uh. tadi pokoknya ya dapet uh. uh. iya iya tolong tolong kita dicabut lagi udah, sedikit aja sedikit tolong aja sedikit gitu, aja ya. Kalau kebanyakan nanti ketahuan kita pales. Iya benar. Ya, Emang pales ya. Kita aja. Kita seratus dua puluh ribu. Sembilan lima second. Ya, ya, ya. Nah, lu uh. nyiptain lagu dua belas berarti udah. Rokok lu ya? ya lu mau yang mana? Sebaja. Ya. Apa beli rokok? Beli rokok? Beli rokok? Beli rokok? Mana? Cokan, cokan, beli rokok kan? Dan, ya kantongnya keselat kan? Iku belum dirokok sih kebetulan karena gue diendos sama rokok uh, matur nih sehat tentram nih ya enggak tapi yang nah. uh, produce, produsennya nih yang biasa kita gini lagi sakit beri katanya iya jadi nggak ngasih nah. rokok hari ini nah. lah baru nah. gimana men Nyipten lagu tuh susah men sebenarnya gak ada yang susah men kalau kita yang mau belajar gak ada yang susah Gue dong bikin lagu men lu mah dari dunia dulu. gua nih dari sini. dulu lu ngomong doang iya ya <laughs> lah kan apapun itu kan kita kan harus perlu dana ya ke bang uh, iya. Ya, Lalu, ya. sekarang nah, main calo ada nih men. Dia ya masa pengen lagu gak mau bayar gue udah ceritanya? Udah rapi. <laughs> Tapi masalahnya gue kalau bikin lagu ntar gue nyanyinya di mana? Eh di channel gue udah ya? kan nah, iya lah lu punya channel Epros eh, Car. Iya benar benar benar. Tapi kayaknya gue nggak ngangkat men. loh soalnya nyanyi sama oh, oh, oh. Bisa, oh. bisa Bisa bisa. Bangunin salo. <laughs> nah kalau musiknya tuh berarti inspirasi datang dengan sendirinya. Sendiri. Gue orangnya spontan semuanya. Dari 12 lagu tuh gak ada yang mirip berarti kan? Enggak. Udah dinyanyi sama siapa aja men? 12 lagu men? Uh, sama Wahid KDI satu apa judulnya pun yang oh. Wahid cintakan kembali uh. <laughs> <laughs> udah gue lupa men Wahid KDI udah tam 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 dimaknum lu biar cepet

nama Wahid. Selain itu, selain masih selain si Wahid, itu kan dua belas lagu banyak. Kalau lu kumpulin, ya, ya udah, gua, juga, soalnya gue gini men, gue kalau musik sih udah, musik udah ada yang uh, udah dibawain sama artis besar udah. Contoh Winyo ada ding semongko, musik gue itu, Uh, oh arsemen lu itu? Aransemen gua yeah. Yang sama Fitri Kartina itu aransemen gua musik gua hmm. nah, Kalau lagu Yang sama Wahid Itu lagu gua Karena pas posisi gua Baru mulai uh, Masuk ke recording Hajar kopi kan Tapi lu cepet ya belajar recording Gua cuman belajar Otak lu yang juga men ya? Apakah lu memang suka jadi cepet men? Bagaimana men? Iya, gua, gua, oh, gitu. oh. gua, karena gua gak ngerti kali ini ya. oh <laughs> men, kok udah tombol udah banyak tuh tombolnya kan main-main. Enggak begini kalau gua gini men orangnya harus apa ya? Lempar aja kan bisa seperti masuk frame banget. Gitu. Harus M uh, hmm, ada tujuan dulu. Kalau kalau recording itu kan memang tujuan gua pada akhir nanti gue berhenti bermain musik di panggung. Oh, jadi one day nanti nih lu udah nggak nah. bermusik di panggung? Nah. Ya lo jadi harus main nah. deh, gitu uh, Ya gue bukan mengajarkan musisi ya, nggak. Tapi menurut lu, pandangan uh, lo. Uh, tapi gue maksudnya ini buat kita sekedar sharing aja. Mm -hmm. Kita sebagai musisi setiap tahun itu harus ada planning. Harus seperti apa? harus seperti apa yang udah-udah dijadiin buat pelajaran contoh kayak covid kemarin kita harus apa sebagai musisi selama covid itu ya ya kalau kita yang gak pinter sorry men sorry 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 banget lu jadi pemain musik kalau lu nggak pinter pinter lu biasa-biasa aja stuck lu di situ nah, maju maju nggak mundur nggak iya lu mau nggak mau menjadikan seni itu buat pekerjaan lu ya lu harus pinter lu harus pinter terus apapun alasannya lu harus pinter ya, terus berkembang gitu begitu ya. Gak nggak bisa lu main ya begitu gitu aja di panggung A aja nggak ada B nya nggak ada C nya nggak wow. ada peningkatannya udah silakan udah udah nggak usah nggak usah, usah lu kan gua obrolan gua aja lu Tunggal banget lu <laughs> jadi lo kok ngomong di sini tapi ini gue tahu malam nih ini. gitu. Terus. kayak gue kenapa gue sekarang nggak terlalu banget uh, ambisi banget buat kayak dulu lagi gue hmm. Alhamdulillah semua mood gue rasain sih men. iya 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 betul. nah ketika uh, covid kemarin men yang uh, lu jalannya seperti apa Maksudnya lu, lu ya. kegiatan lu apa main kopi? Gak ada kegiatan gua Terus kegiatan keuangan? kegiatan gua ya Alhamdulillah si rezeki mah dari Tuhan ada aja ya Ya gua itu dari recording Ada aja yang ngasih project gitu Ada aja yang ngasih project Ya walaupun gak besar Tapi cukup gitu. Begitu Dan gua sekarang uh, berpatokan ya itu gue nyari gua nyari duit di panggung ya gue nggak tahu apa gue yang bego apa gue yang kurang pinter manajemen uang apa gimana tapi yang gue rasain selama lu main di panggung itu uangnya nggak jelas kemana oke okay, lu punya oke okay. lu bisa punya mobil lu bisa punya rumah tapi, tapi pasti ada aja gue nggak ngerti kenapa. Ada Duh. aja apa nih musisi Ada aja masalahnya. Gitu. Ya maaf ya gitu. Ya kalau pantas lu tayangin kalau enggak ya jangan. Sorry man. Musisi dangdut mana deh enggak ya? Gue tanya mah Ampe rajanya aja deh enggak ya? Kecuali rajanya. di masuk akal sih masuk akal sih masuk akal masuk akal itu alasan gue kenapa sekarang gue gak seambisi dulu gue demi Allah gue main sama siapapun gue udah ngerasain seluruh Indonesia tuh seluruh band-band di TV udah udah semua udah semua gue rasain gue udah ngerasain kasarnya gue gua di saat posisi gua umur 17 tahun Gue megang udah du du duit ratusan juta tuh gua udah ngerasain oh gitu men serius men tapi lu manage sendiri Iya, gue manage sendiri akhirnya Iya. ya, ya gue punya cuman ya sesaat karena mungkin gua man. maaf nih ya gua ngomongin masa lalu gua gua waktu bini gua pertama masa Allah rezeki men cuman ya ada aja Pang lewat doang. Ha. Begitu. Ama Ayu. Baru mulai jebret. Masya Allah, gua baru gua tinggal Ini sama, baru mulai apa nih? Entar lu, gua sama sama ama bini pertama nih ya. Gua pisah, Gue kagak megang. Gak bawa apa-apa. Enggak -apa. bawa apa-apa, men. Kagak bawa, gua enggak bawa apa-apa sama sekali. gue benar-benar dari nol. Tapi kak dalam hitungan bulan gue udah bisa punya mobil lagi, Oh iya, serius. Gue udah bisa. Ya gue style gue nggak bisa keren lagi, bisa ngurus badan lagi. Udah naik lagi, jebret covid. Begitu men. Makanya yang gue bilang tadi, lu musisi kalau lu kagak pinter, abis lu. Yang seekor seorang gua aja dihajar covid kemarin habis nih Ngap ya iya 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 benar <laughs> ya ini kita dari covid ah. eh, Proyeknya dari covid iya. dari sebelum covid sih Maksudnya hmm. pas covid itu kita mikir gimana caranya ya, kan lu harus, Pastikan kan lu kan diharuskan berpikir gue harus iya, gimana gimana nih gimana, nih, gimana nih kita caranya bisa hidup tapi berkembang ya. jadi nanti gue mikirnya waktu itu gini ketika sudah sudah covid gimana caranya orang udah banyak kenal kita Udah gue begitu. Ya mungkin itu memang udah rezeki dari Allah kali. Benar. Ya, ya gue bersyukur. Hmm. Makanya kalau misalkan uh, perdebatan nih men. Gue bicara perdebatan pada saat itu ketika. Lo channel lu channel channel ngamen. Iya gak jadi masalah gue. Karena apa? Ketika gue waktu itu ngamen. Gue punya duit. Gue beli alat. MX lu tau berapa gue kan? beli duit. Hmm. Ya, Miroles walaupun iya. murah, murah. Murah-murah Murah-murahnya juga. Murah juga kan. Pada saat kopi berapa duit. Tapi kita punya men. Iya benar. Itu, jadi jadi gue, jadiin buat Uh, manfaat juga buat lu gitu iya alhamdulillah hmm. jadi sesudah covid kita udah punya alat ya. Yeah. tinggal ya kayak gua, gua kemarin juga. begitu gua covid harus berpikir keras gua harus gimana nih nyari duit ya gua mau nggak mau bisa nggak bisa gua harus bisa dipaksa untuk bisa ya iya ya gue juga bukan operator tadinya men ya, iya. tapi dipaksa harus bisa ya gue kan tau lu makan jongos tadi lah <laughs> ya bini nya bini lu aja kenapa gitu mau sama lu ya Bingung nah kalau bicara bini gua kenapa mau sama gua kenapa si eh dia cinta mati si berdua gua tahu <laughs> gua tahu deh jalan ceritanya part ya, satu part dua part tiga tau gua oh, kalau ya, ini gua ya, tahu ya. ah tapi lu keren men lu keren, keren. kenapa tuh ya peningkatan jalan hidup lu kembangan Ya kan Masa lu masanya? temen gua. Tidak kan kita kan sama-sama saling memperhatikan. Oh begitu. gitu. Gitu. Walaupun gua baru-baru belakang ini PIN nomor yeah, yeah. dia. Gue gantiin lu. Ah, kalau dikumpulin yuk di handphone gua. Ah, gua males minta nomornya kemarin pas eh am am dah nomornya coba. Baru dikasih itu baru gua jalur komunikasi lagi sama dia. Kalau enggak mah males. Iya, hilang lu. Hmm. Hilang mulu orang susah dicarinya nih. Jadi kalau mau butuh dia kayaknya ah udah ini yang lain aja. Gitu jadi jadi susah gua ngajak dia juga mahal banget lagi nggak sanggup. Tai. <guluh> udah hampir semua stasiun TV kita mau rumah uh, tuan rumah uh, uh, saya sopunya aduh. Orkesnya yang lain, -lain. <guluh> lain, -lain. Gara -gara aja kalau begitu orkesnya sampai orkes yang lain aja gue bilang saking gara-gara dia ini tapi ya gua bangga lah, maksudnya dia juga uh, dengan pertamanya umur semakin dewasa lagi lama kelihatan yuk hmm. uh, tua <laughs> nggak maksudnya makin dewasa maksudnya hmm. ya gua nggak tahu ya tapi ya mudah-mudahan pola pikirnya juga semakin dewasa kan anak udah banyak sekarang udah tiga sama sama gua anak udah sama-sama tiga berarti kan prioritas kan pasti kan lebih ke keluarga hmm. lah Iya kan. apalagi kan lo udah hmm, bersama betul. cinta sejati lo Aduh, gimana yang ngomong ya? Oh, iya. <laughs> I, cinta sejati. Kalau cinta sejati ya kan. Mudah-mudahan dah ya, amin. Mudah-mudahan ah, lah. Iya, Aduh. Aduh. Hah? Kalau oh, ganti sehingga nambah mungkin. Iya. Iya kan enggak dilarang yuk. iya. So, ya, kalau mampu apa-apa. Siapa yang dilarang mampu, ya. mampu sih <laughs> mampu kayaknya. Cuma masalah diterima apa enggak gitu. Iya masalah diterima apa enggak gitu. <laughs> sama amat lu yo, nyari orang lu yo. <tis> 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 ah? <tis> Ayo gila itu kan Hah? Ayo gila itu. Iya, kurang normal ya memang. Normal. Kalau dia kalau dia normal mungkin bukan nama Roma. Kan Roma yang bikin normal. Iya. <tis> <tis> yang cewek ini kegilaan laki, yang laki ini kegilaan cewek. Pas ketemunya. Iya emang dia berdua kan gue bilang dia mah. Ya, Sudah <tis> mati berdua. Oh iya, enggak masuk, enggak masuk prem. Nah, masuk lah. Kan. <laughs> <laughs> <guna> gua kan, gua kan, eh, uh, orang ajak, uh, ayo, maksud gua biar masuk friend gitu sekalian. Gitu kan. Kan? Enggak kan dua part. Dua part. Ini spesial. <laughs> Jarang soalnya dia, lu udah pernah ikut podcast di mana, Rom? gue gak pernah terima gak pernah terima men eksklusif tolong di thumbnail tulis eksklusif ya yes. gak pernah terima dia gak mau dia cerita gue bagaimana... jangankan podcast ya sorry nih gue manggung aja kalau gue gak gimana ya gue gak serak kayaknya, gak serak kayak gue gak, gitu. gak mau mau lu bayar berapa juga kalau gue begitu orangnya prinsipnya beda nih orang yang karena buat gue musik itu kenyamanan hati nih ketika lu gak nyaman ya buat apa lu main iya iya begitu bilang gitu, gitu. dia jangan beda kalau jabrik jabrik mau apa ke mau acara apa ke ayo bang terus hajar terus gitu kalau belum tipes sama <tuh> mau mulut belum pahit ayo terus kalau mulut udah pahit udah muntah nih sungguhnya <tuh> baru bang kadang-kadang kan orang kan suka uh, bilang aku mau ngajak si Roma mau mahal begini gini 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 emang iya enggak serius gua no begituan gua mau nomor sekian men. Yang penting orangnya yang ngajak gua asih hmm. sopan, terbuka, datang gua pasti. Tapi memang pernah ada kejadian yang ngajak lo apa ya orang sopan gitu ada pernah ngalamin? Ya ada aja, pasti ada aja. Dan lu? Ada yang nggak terbuka gitu. Oh, ya. culas. Ya, ya iya, ya, memanfaatkan nama lu berarti. Ya. Intinya gini sih, Bang. Orang Uh, gue nggak pernah menghargai gue nih sekian, Dibayar sekian, tapi yang gue bersyukur alhamdulillah gue sampai sekarang, gue manggung dimanapun ya orang nggak, menurut gue ya nggak ada yang nyepelein hmm. gitu. Nah ini kan kita udah masuk 2024 uh. ya. Nah kalau uh, tujuan lu di tahun ini gimana? Apa? eh uh, tujuan gue mungkin bukan tahun 2024 aja ya tapi buat seterusnya iya maksudnya di, di, di yang uh, per tahunnya dulu dah yang jangka uh, pendeknya deh gua nggak mau puyang-puyang nggak -puyang, mau muluk-muluk sih men ya gua sekarang pengennya ikutin aja jalur Tuhan uh, apa yang lo kasih rezekinya kayak gimana gua harus lewat apa Ya, gue ikutin. Tinggal rezeki lancar. Yang pasti, gue nggak mau jadikan uh, panggung ini buat apa ya? Buat nyari nafkah gue buat selamanya. Oke, okay, gue ngerti. Berarti uh, ada. Kalau dulu ya, mungkin ya. Berarti pemikiran sekarang ini ada saatnya, um, ke one day gitu. Nanti lu, 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 vakum Wah, uh, stop, nah, gitu. vakum sih enggak Cuman beda pengalihan pekerjaan aja, beda pengalihannya Tetap di musik, musik gitu. tapi enggak di panggung, uh, uh, uh. di kolong panggung. Iya, uh, bisa begitu, nah, di bawah panggung. Iya, uh, uh, iya, bisa bisa, bisa. kayak gua kan pengalihan saya, penyanyi saya, begitu lu tahu kan nih ling lingkungan kita di dunia malam hidup di panggung tuh kayak gimana lu juga kan suatu saat pasti punya keluarga lu punya anak iya. Yeah. anak lama-lama tumbuh gede iya yeah. iya yeah. dan kalau misalkan anak kita nanya oh. <laughs> enggak enggak begitu maksud gua ling lingkungan hidup malam itu godaan memang perempuan Ya, lu masa mau mabuk-mabukan tiap hari? Eh, gue gak mabuk. Iya, ya, iya, makanya masalahnya kan orang kan beda-beda. Iya, -beda. ditambah lagi lingkungan gua. Jadi, gua gua punya pendirian begini, men. Gua nih buat ngindarin hal itu, gua harus apa? Oke, okay. begitu. <tuk> Ngukur diri, kira-kira gua mampu gak? Kalau gua begitu. Nah, kalau untuk jangka panjangnya apa, men? Jangka panjang apa nih? kan tadi tujuan lu jangka pendek uh, nah jaga panjangnya apa atau mungkin sama sama aja udah itu gua gua orang orangnya nggak mau ngambil puyeng ya maksudnya lebih uh, lebih cepet gua nemuin hal yang baru itu lebih baik yang lebih fresh dan lebih baik so itu, gua harus jaga sampai selamanya kalau oh, Oke. Okay. oke okay, oke okay, oke okay. oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke Nah ini Gue biasanya nanyain ini sama semua Yang ada ya hmm. Dari podcast-podcast sebelumnya Selama perjalanan hidup lu, lu dari umur 3, eh, 3, 3 kelas 3 SD Sampai sekarang Lu pernah ngalamin kejadian horor gak? Mau dipanggung atau di gitu Kejadian horor Gak pernah Sama sekali? Enggak. Alhamdulillah gak Ketemu setan Kalau iya kan dia cerita waktu itu Pulang malam dari pomis? Dia ketemu pocong plak-plak pocong. Gua enggak. Berarti lu belum pernah sama sekali. Demi Allah enggak pernah. Karena mungkin lu enggak kepikiran sampai situ Mereka. juga. Yang maksudnya Mereka. orangnya yang abis bodoh malah. Gua orangnya masa bodoh soalnya. <laughs> Jadi memang enggak ada enggak uh, ada pengalaman horor lah dalam uh. hidup lu ya. Uh. Horor paling lu kecelakaan tuh horor tuh. Kecelakaan iya. Karena hampir. Tapi lu enggak apa-apa, Men? Enggak. Itu kejadian kalau kejadian kejadian aneh iya. Tapi di luar gua kerja. Apa tuh? ya kayak gue kemarin kecelakaan itu gue mau bawa mobil si inget gue itu jalanan itu lega men lega dan kosong kenapa pas gue nyal pas gue nyalip itu gue terbalik tau pas gue bers kecelakaan mobil gue terbalik gue lihat itu ada trotoar dan jalanan itu sempit Oh, enggak segede yang awal lu lihat. Gua lihat gitu. Lah kan bukan kan kaget sadar langsung bung begitu langsung tuh balik dan gue gue sadar sampai gue nabrak orang sampai gue mobil gue berhenti keseret lah gue sadar gue turun sendiri kagak ada yang berani nolongin gue kan lu turun sendiri dari mobil turun lu. sendiri gak, maksud orang tapi orang ada kan di sekeliling lu ada tapi gak nolongin lu Enggak. ada yang nolongin gue waktu itu gue udah keluar mobil karena gue kan takut dibegugin sama orang kah, iya, gitu kan iya, gitu iya. kan karena gue kan nabrak orang ya gue pura-pura pingsan lah gitu kan mm. ada bang acil yang nongin gue bang acil, mandolin. mandolin. itu orang pertama yang ngeliat gue oh dia lagi ngapain di situ lagi lewat ya kalau rumah Adriel. langsung tuh gue dibawa di rumah sakit sama bang acil dan gue belum sadar men dari jari gue tuh pada mau copot tulang ini gue kan gue belum sadar tapi gue sadar gue bangun gitu gue bangun pas gue ngerasain sakitnya pas gue udah di rumah sakit padahal udah darah semua ya karena kan jari gue nih yang kembali gitu kan ya jari gue yang tancuk udah ngample men itu oh udah keluar gitu ya, ya udah tulang udah pernah keluar aduh, lebih hidung mana? gue patah hidung hidung gue patah kan dada gue dan gue masih bisa bangun gue masih bisa bangun masih, bisa masih bisa, bisa jalan ya masih jalan itu sih maksud semangat ya, aneh aja buat gua. Tapi ya alhamdulillah, Allah masih kasih kesempatan uh, ya, untuk lolos dari maut lah bahasa kasarnya. Ya mudah-mudahan juga yang yang korban pada saat itu mudah-mudahan masih uh, sehat juga ya, iya, sehat, sehat, ya, 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 ya. Nah, uh, closing statement terakhir dari lu deh uh, nih untuk para musisi atau teman-teman uh, yang seprofesi sama yeah. kita apa? Silakan tuh kameranya di situ. Uh, Buat kawan-kawan teman-teman seperjuangan Atau yang masih baru belajar gitu Atau man. yang masih baru belajar juga ya men gitu, Semangat terus uh, Jangan pernah ada rasa sombong uh, Kita lebih baik Gimana ya Apa adanya Saring merangkul Yang belajar kita rangkul Biar bisa yang udah merasa bisa ya kita merangkul, merangkul gitu, maju terus, semangat terus, dan satu uh, kalau anda maksudnya temen-temen mau jadi musisi yang sukses, satu kita harus Pinter kita harus pinter, kita harus tegas, uh, harus sorry nih, gua. Di, masih bisa dibilang masih dikatakan gue nih masih bocah tapi alhamdulillah mungkin karena tegasnya gue karena gue punya prinsip sendiri alhamdulillah orang sampai sekarang ya mau yang senior kayak itu ngargain banget gue mungkin karena gue juga pun sama begitu saling menghargai iya, ya? saling menghargai Kalau bisa, ya jangan jadiin apa ya? Jangan puas dengan apa yang kita punya, belajar terus, bukan? Gitu Biar kita nak nemu jalan rezekinya juga dari mana aja. Udah, gak, itu aja sih, nggak dari satu genre ah, juga ah, ya. Ah, kan. benar. karena kan musik ini sebenarnya dasarnya itu luas, bener. Bener, jadi nggak cuma fokus sama satu genre gitu, uh, gitu, uh, gitu. bikin inovasi apa, ini apa gitu kan? Uh, Ikutin perkembangan zaman Soalnya tadi boleh lagu K-pop sekarang Benar. Nah, jadi yang ikutin perkembangan zaman, zaman Ikutin zaman Oke okay, men Thank okay. you men Wow Berapa menit Brick? empat 2 jam Hilang ke 2 jam Udah 4 juta tuh gua. Gak berasa oh, ya. nih, 4 juta ya Sejam Sejam gue 2 juta ya? Kita, kita monotestnya aja gak sampai 4 juta Brick Gimana break. <laughs> <laughs> Gimana ya Ngutang lu kali gak nyicil nyicil. Oh gak bisa. Gak bisa begitu kalau. Kamera mau pelatuh dah tuh. Sisanya bayar cash. Oke. makasih teman-teman yang udah dengerin obrolan kita di kesempatan malam hari ini. Ya baiknya diambil, buruknya. Jangan Jangan diambil gitu karena setiap manusia kan seperti yang saya bilang ya punya cerita dan setiap cerita harus di pengalaman hidup pengalaman itu harus dibagi sama teman-teman hmm. semua supaya kita bisa ya, terusnya kan banyak orang yang pengen juga jadi kayak Rorom nih gini nih gimana nih ya itulah jalannya terlepas dari terlepas dari uh, bokapnya yang uh, juga musisi tapi dia juga punya uh, bakat gitu yang 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 dieksplor sendiri yang dikembangin sendiri akhirnya dia bisa uh, apa ya, meng, me, me berkarir sendiri, berkarir sendiri dan hmm. menunjukkan siapa diri dia sendiri, tanpa dan bilang bokapnya siapa gitu. Iya. maksudnya jadi diri dia ya sebetulnya diri dia, justru dia banyak dikenal waktu itu kan di, di familius, hmm. bukan karena oh ya iya dia menjadi familius karena bokapnya bukan karena itu, tapi hmm. karena dia punya skill dan kemampuan gitu. Oke, okay. kalau misalkan uh, pengen dengerin potongan lagu ya ada ya di pro channel, eh, promusik. Kalau mau live streaming bulan puasa makan nggak ada live streaming, oh, adanya iya. uh, nyopot coba podcast, iya. ya ada di pro channel. Ah. Tapi kalau mau dengerin ceramah gitu ya kan nabi sahur biasanya kan kita uh, daripada iseng kita bisa baca Quran dengerin ceramah dari religi. Jadi support kita terus dukung kita terus. Kalau sekiranya ada yang mau ditanyain tanya aja langsung di kolom komentar nanti saya sampaikan. Atau misalkan mau mau mengundang siapa, komen aja di kolom komentar nanti kita Insya Allah kita akan tampilin Tapi memang podcast uh, Sepertinya akan tayang selama bulan suci Ramadan Sampai lebaran aja Jadi di hari-hari biasa seperti kita Lagi orang sempat gitu. Jadi mudah-mudahan kita tetap bisa adain podcast Karena gua satu-satunya channel yang ada podcast men. Ya, Harus begitu dong harus. Itu, yang jadi, itu yang keren. jadi pembeda sih keren. Ya, Cuman ya kadang-kadang uh, Jadi gini men Kadang-kadang Banyak Orang-orang uh, luar eh uh, itu nggak tahu ya gue syukur-syukur sih Epro ini bisa ngadain biar orang-orang nih kenal bisa tahu siapa yang apa siapa nih uh, pendiri musik dan contoh kayak pemain-pemain soneta personil-personil soneta kayak yang senior-senior kok bisa lo adain jadi orang-orang tahu ada, ada beberapa gitu. udah ada dan uh, di, nah, di nah. di tahun ini ada, ada tahun ini juga ada. Bagus. Pemain Soneta jadi Syukur-syukur lu bisa ngundang dari yang da daerah gitu Pengennya begitu men. Begitu men. Cuma memang kan kita harus cari dulu siapa hmm. gitu. Baper. Dan yang paling utama orangnya mau apa enggak untuk berbagi. Hmm. Intinya hanya berbagi doang sih di sini ngobrol-ngobrol aja. Yeah. Ya kalau nggak disukai ya di -cut. Yeah. Kalau memang uh, aman ya ditampilin gitu. Jadi. Hmm. Sebenarnya kita fleksibel, gitu. Cuma kadang-kadang hmm. orang tuh bingung, hmm. banyak yang undang main pemain. Gue pengen sebenarnya lebih pengen banyak pemain daripada penyanyi, ya. karena kalau penyanyi kan pasti lucu sama, hmm. tapi kalau pemain pasti jalan ceritanya beda-beda. Hmm. Cuman ya banyak banyak juga pemain yang oke okay, banyak juga pemain yang taklul dulu gitu mungkin belum siap atau malu atau bingung padahal tinggal dia jawab buat tanya dia jawab dia nggak mau jawab skip sebenarnya oke okay, terima kasih dan sebentar lagi kita akan uh, memasuki hari raya idul fitri jadi uh, sebentar lagi kita akan memasuki lebaran uh, hari lebaran gitu ya saya juga mohon maaf lahir batin kalau misalkan saya pakai tanda pendek hari ini karena lupa buat tanda panjang <laughs> <laughs> lebih main bola kali ya <laughs> kalau habis buka puasa habis rawe gua biasanya begitu men oh iya iya timun suri iya sama gorengan abis itu kolesterol udah tinggi yang <laughs> malah jadinya oke okay, saya akhiri uh, bincang-bincang kita di kesempatan malam hari ini bentar lagi udah mau sahur jadi Tidak jangan lupa sahur Alhamdulillah topik kali ini asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di nyopot nyoba podcast F no channel. Waalaikumsalam